permulaan ya bentuk untuk apa namanya kolaborasi terutama dengan Asifa dalam rangka kita pengelolaan sampah organik ya. Nah, sampah organik dalam hal ini kan bisa apa namanya menjadi masalah ya, terutama di Kabupaten Subang gitu kan. Nah, ini juga sudah disosialisasikan dengan Kabupaten Subang, pemerintah Kabupaten Subang, dan sudah masuk dalam program kerjasama. Nah, tujuan kesini adalah dalam rangka kita menyelaraskan bagaimana pengelolaan sampah yang baik ya, secara organik, terutama di Kabupaten Subang. Dan Asifa ini ternyata sudah memiliki sistem terintegrasi ya, terintegrasi dalam rangka pengelolaan sampah organik dan bonusnya menghasilkan magot. Nah, pola-pola yang diterapkan di Asifa ini itu bisa menjadi salah satu model percontohannya. Jadi bagaimana sampah organik dikelola dengan baik dan menghasilkan magot ya, yang bisa untuk digunakan sebagai pakan ikan, pakan ternak dan sebagainya, atau sumber protein baru sebetulnya, itu yang paling penting. Yang pertama sih terkesan ya, yang jelas terkesan gitu kan, dengan pengelolaan sampah yang organik yang sudah berjalan ya, saya pikir ini sudah berjalan, malah mungkin malah kekurangan sampah ya, gitu. Nah, pesannya barangkali ya istilahnya mungkin masalah edukasi aja sih, sosialisasi bagaimana supaya sampah organik itu tidak terlalu tercampur banyak dengan anorganik, sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Harapannya ya tentu saja nanti ada feedback ya, feedback dari penggiat magot terutama di Asifa juga, karena ini sudah berjalan. Jadi nanti harapannya bisa ada semacam tukar informasi. Jadi kalau ada input dari masyarakat, misalkan dari Asifa terkait dengan kebutuhan teknologi, alat, nah, mungkin bisa kita koordinasikan dengan BRIN ya untuk menjawab permasalahan di masyarakat. Jadi terlebih di teknologi tepat guna ini kan bagaimana kita menjawab tantangan melalui kemampuan alat yang baik. Jadi masalah-masalah di masyarakat semoga bisa dapat terbantu gitu ya dengan mekanisme yang ada di BRIN. Jadi demikian harapannya.